Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammad rabbana zidna ilma wa razibna rahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan taqabbala. Allahumma asrah sudurana bi faydil iman bik wa jamil tawakkuli alayk wa ahina bi ma'rifatik wa amidna ala syahadati bi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma amin. Baik Bapak sekalian, alhamdulillah pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kiranya kita semuanya diberikan keistiqomahan di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga ajal menjemput kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ada yang pernah sampai ke saya, kenapa ustaznya kok tidak pernah sholawat, kok hanya hamdalah saja? Maksudnya bahasa Indonesianya, Pak. Saya sudah sholawat dengan mukotimah tadi, tetapi tidak saya Indonesiakan, gitu ya. Itu beda dengan kalau yang pernah saya dengar sebagian dari khotib kita ini selalu entah lupa entah sengaja itu tidak membaca sholawat, ya. Maka dia rukun sahnya apa namanya khutbah wajib sholawat itu setelah tahmid sholawat itu wasiat takwa itu harus, ya. Kalaupun tidak di Indonesia kan nggak masalah, yang penting harus ada, ya. Ini bab yang sangat mendasar, ya. Baik, pagi ini kita alhamdulillah memasuki hari yang ke berapa, Pak? 29 21 Pak, ya. 21. Ini saat dimana kaum muslimin secara umum, ya, sedunia ini sedang berlomba-lomba untuk menggapai yang namanya Lailatul Qadar. Ini memang perintah dari Rasulullah SAW. Taharrau Lailatul Qadri. Carilah, burulah, gapailah Lailatul Qadar. Secara singkat, Lailatul Qadar ini tentu saja di malam hari, tetapi dia jangan selalu dikaitkan dengan iktikaf, ya. Jangan selalu dikaitkan dengan iktikaf. Dia adalah bab yang bisa dipindahkan, ya. Misalnya bagi kaum ibu, kaum muslimah, ya, maka dia bisa mencari yang namanya Lailatul Qadar itu di rumah masing-masing. Tidak harus di masjid iktikaf. Iktikaf itu ada fadilahnya sendiri. Mencari Lailatul Qadar itu ada fadilahnya sendiri, gitu. Jadi silakan semuanya, maksudnya tidak ada halangan bagi kaum muslimin untuk mencari Lailatul Qadar kecuali hanya mau apa tidak, gitu. Bukan masalah tempat. Bukan harus di masjid, ya. Jadi semuanya punya hak, punya kesempatan untuk mendapatkan yang namanya malam Al-Qadar, ya. Baik. Nah, ini kita punya waktu sejak tadi malam, ya, setiap malam dari tadi malam sampai nanti menjelang berakhirnya bulan Ramadan. Baik. Ya, menurut saya rugi, ya, kalau kita tidak memburunya. Memburunya yang terbaik bagaimana? Minimal jenengan itu menyempatkan untuk sholat. Minimal. Kenapa? Karena dalilnya adalah man qoma lailatul qadri. Ya, siapa yang qiyam, ya, berdiri, maksudnya berdiri itu maksudnya adalah sholat, ya. Pada waktu
malam Al-Qadar itu hufiro lahu ma taqaddama min dambi, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi ada tiga bentuk ibadah yang dijanjikan sama oleh Rasulullah, yaitu hufiro lahu ma taqaddama min dambi. Yang pertama, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban hufiro lahu ma taqaddama min dambi. Itu yang pertama. Siapa yang puasa Ramadan dengan dasar iman dan ihtisaban, maka pasti diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itu yang pertama. Yang kedua, man qoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang qiyam Ramadan, maksudnya gampangannya apa? Salat, salat tarawih. Nah, gitu. Itu sama, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa yang telah lalu. Yang ketiga yang barusan saya sampaikan, man qoma lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini urusan ampunan, urusan ampunan, urusan yang sangat amat amat penting ya bagi kaum muslimin. Kita ini terus terang ya, namanya calon-calon mayat ya, calon-calon mayat kita ini, kita nggak tahu nanti akhirnya bagaimana. Makanya kalau kita kemarin dapat share dari grup WA banyak sekali ya, seorang ulama kita di Makassar itu yang setelah tausiah ba'da duhur itu ini menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan masih di mimbar, maksudnya itu alangkah indahnya kematian beliau ya, alangkah luar biasa di bulan Ramadan ya, di saat berpuasa, setelah sholat duhur berjamaah, setelah memberikan tausiah, setelah berdoa, kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, itu enggak ada. Enggak ada yang lebih kita cemburi daripada kematian seperti itu ya. Itu sudah lewat semuanya, Pak. Pangkat, golongan, jabatan, kekayaan, kemasyhuran itu sudah lewat semuanya. Enggak ada nilainya dibandingkan dengan kematian demikian indahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita semuanya, sekali lagi semua kita semoga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah sekalian, sesuai dengan yang saya janjikan temanya sekarang adalah Ramadan Syahrus Sabr. Ramadan adalah bulan kesabaran. Ini tema yang klasik ya, tetapi tetap aktual karena dia dibutuhkan sepanjang hidup kita. Allah Subhanahu wa taala, ini saya ambil penjelasannya dari kitab Tazkiyatun Nafs juga ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah menjadikan kesabaran itu sebagai senjata ya, yang la yakubu, yang tidak mungkin kita ini tersungkur. Tidak mungkin terjatuh ya. Orang yang sabar itu tidak mungkin ya, bahasa kami yang mengalami kegagalan. Gak ada kamus kegagalan bagi orang yang mau bersabar. Sebaliknya kalau kita gak bersabar, potensi gagalnya itu besar sekali. Nah gitu maksudnya ya. Jadi ini dia juga menjadi tameng soriman. Dia bahkan seperti pedang yang terhunus ya, tajam ya. Dia akan bisa membabat, mengalahkan apapun yang menghalangi, yaitu tingkat kesabaran seseorang. Wajun dan guaniban layuh zam, dan ibaratnya seperti prajurit yang selalu menang, tidak terkalahkan, tidak bisa dikalahkan orang yang sabar ini. Maka ini juga menjadi tema besar ya, bab tentang kesabaran ini. Wahisnan hasinan layuh dam, sebagaimana dia ibaratnya benteng yang tidak bisa, tameng yang enggak bisa dihancurkan, dirusak oleh siapapun. Fa huwa wan nasru akhwani syaqiqani, dan sabar itu adalah saudara kembarnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan Allah itu
dengan kesabaran itu akhwani syakikoni, jadi saudara kembar yang tidak bisa dipisahkan. Wa qad matahallahu azza wa jalla fi kitabihi as-sabirin. Allah Subhanahu wa taala dalam kitab sucinya itu memuji orang-orang yang bersabar. Wa akhbara annahu yuwafihim ajrahum bi ghairi hisab, dan bahwa Allah mengabarkan yaitu Allah akan berikan ganjaran kepada mereka yang bersabar itu bi ghairi hisab, itu tanpa perhitungan. Ini istimewa sekali, sangat istimewa. Jadi sabar itu adalah hajat hidup manusia yang ingin selamat, bahagia, sukses, beruntung, kuat, menang, ya. Dan juga dia mendapatkan ganjaran itu bi ghairi hisab. Enggak dihitung oleh Allah SWT ganjaran. Wa akhbara annahu ma'hum bi hidayatihi wa nasrihi al-aziz. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan pula bersama dengan kesabaran itu adalah mendapatkan hidayah, petunjuk, ya, dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan akan diberikan kemenangan yang nyata gitu. Sebagaimana Allah firmankan, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah karena Allah bersama orang yang sabar. Fadhabara sabiruna bihadil ma'iyati bi khairid dunya wal akhirah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keuntungan kepada orang yang bersabar disebabkan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala, ma'iyatullah itu yaitu dengan dua kebaikan, yaitu kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Wa fazu biha bi ni'amihil batinati wa dhahirah, dan Allah berikan kemenangan dengan sebab kesabaran yang dimilikinya itu, dengan sebab kebersamaan Allah bagi orang yang sabar itu dengan nikmat-nikmatnya zahir dan batin. Jadi ini luar biasa misalkan, tentang apa fadilah kesabaran itu sangat amat luar biasa, ya. Bahkan waja'ala subhanahu wal imamata fid din manutotan bisabri wal yakini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepemimpinan umat ini, ya, ini dijadikan umat ini memimpin, bisa memimpin apa enggak, diberikan kepemimpinan apa enggak oleh Allah Subhanahu wa taala manutotan bisabri wal yakin, itu tergantung kadar kesabaran dan keyakinan kita. Oh, ini luar biasa sekalian. Ya, luar biasa. Kesabaran ternyata bukan hanya urusan pribadi, bukan urusan rumah tangga atau keluarga, tapi urusannya adalah kepemimpinan, politik. Itu ada juga dalam dua, as-sabru wal yakinu, kesabaran dan keyakinan. Sebagaimana Allah firmankan, wa ja'alna minhum a'immah, dan kami jadikan dari mereka ini a'immah, kepemimpinan yang banyak, berbagai macam kepemimpinan. Yahduna bi amrina, yang mereka ini memberikan petunjuk berdasarkan perintah kami, aturan kami, lama sabaru, tatkala mereka bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka ini dalam kesabarannya itu juga membangun keyakinan yang mendalam terhadap ayat-ayat kami, yaitu aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, ya. Jadi buah kesabaran itu adalah a'immah. A'immah itu jam'un minal imam. A'immah itu adalah bentuk jamak dari kepemimpinan. Artinya apa? A'immah itu adalah leading dalam segala sektor. Begitulah kira-kira dalam bahasa populernya, leading dalam semua sektor kehidupan. Di mana kita bisa bersabar di dalam sektor kehidupan itu, maka kita akan leading. Kita akan menjadi pelopornya, kita akan menjadi yang terdepan. Ya. Yang lain pasti katanya komeng apa? Yang lain pasti Yamaha. Yang lain pasti ketinggalan.
Itu kalau ternyata senjata andalannya itu apa? Sabar dan yakin. Yakin itu maksudnya udah jelas bagi para pejuang itu sandarannya itu nggak bisa ditawar, yaitu adalah Allah dan Rasulnya, Quran dan Sunnah, tanpa ada keraguan sedikit pun. Itulah jalan terbaik, ya, pondasi terkuat, ya, aturan yang sempurna, semuanya merujuk ke sana, semuanya berusaha dari sana, atau minimalnya adalah apapun asalkan jangan sampai itu kita sengaja untuk mengambil langkah yang terang-terang bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Maksudnya enggak harus persis ada dalam Quran dan Sunnah, ya. Apapun silakan, karena itu dalam bab muamalah kepemimpinan itu, yang penting jangan sampai bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Itu wilayah kreativitas. Bab muamalah adalah wilayah kreativitas yang dibuka seluas-luasnya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, kalau kita kupas secara mafhum mukhalafahnya, ya, kalau selama ini umat Islam sudah lama berjuang di Indonesia misalnya, sudah lama kita berjuang sejak zaman, ya, sejak zaman adanya Islam di Indonesia sejak tahun 700-an, berarti sudah 13 abad, ya, umat Islam itu eksis dan memperjuangkan keyakinannya di Indonesia ini. Tetapi kalau misalnya sekarang ini bolehlah dikatakan secara umum penilaian dari para pejuang aktivis ini, kita ini posisinya belum leading. Kita belum leading, kita baru menjadi pelengkap saja. Bahkan sebagainya jadi pelengkap penderita. Ada yang pelengkap penyerta, ada pelengkap penderita. Dan ini kalau kita kaitkan dengan ayat ini, yaitu surah apa ini? Sajdah, ya, ayat yang ke-24. Allah menjadikan a'immah, kepemimpinan itu tatkala dua yang didapat, yang dimiliki oleh umat ini, itu sabar dan yakin. Kalau saya balik, Ustaz, kalau saya tanyakan, berarti kalau hari ini umat ini belum diberi kepemimpinan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kurang apa? Kurang sabar dan kurang yakin, itu loh. Rumusnya itu sederhana gitu. Sangat sederhana. Makanya umat ini harus terus dibangun keyakinannya dan kesabarannya. Keyakinan itu sumbernya biasanya dalam kajian akidah. Dibangun keyakinannya supaya mutlak, ya. Keyakinan itu sudah sempurna bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kuat sekali. Nah, itu pentingnya setiap masjid kita harus ada kajiannya dalam akidah, tujuannya untuk memastikan umatnya sudah la syakka fihi yani fil akidah. Enggak ada lagi keraguan. Ya. Enggak ada keraguan sama sekali. Yakin. Tinggal tambah satu, itu apa? Kesabaran. Sekarang kita pakai simulasi, misalnya. Kesabaran itu sekali lagi, ya, dibutuhkan secara pribadi kita. Pribadi kita membutuhkan kesabaran untuk supaya zafir. Kalau kita ingin menang, sukses, bahagia, maka mutlak dibutuhkan kesabaran. Ketika kita berumah tangga, sama. Rumah tangga kalau enggak dibangun dengan kesabaran di semua pihak ini, itu akan cepat hancurnya, berantakan. Minimal salah satu pihak itu harus kuat kesabarannya. Kalau dua-duanya enggak bisa, salah satunya. Bisa gantian. Pas satunya enggak sabar, satunya sabar, maka aman. Sebelahnya pas sabar, satunya enggak sabar, bisa aman. Dua-duanya enggak sabar. Nah, ini termasuk kategori ayahab. Ini bahaya. Saya tanya itu ke pengadilan agama itu. Malang ini tahun 2017 ya, saya pernah membuat penelitian itu Malang Raya, Pak, itu tiap hari itu 30 pasang yang cerai, Pak. Tiap hari, Pak. bukan tiap bulan, tiap hari. Malang Raya, bukan Malang Kota aja, itu 30-an yang
putus, diputus cerai oleh pengadilan agama. Ini belum yang antri kasusnya, perkaranya, belum yang mediasi, belum yang gak terlaporkan. Nah gitu. Itu saya walaupun belum tanya masing-masing, itu pasti salah satu atau kedua belumnya itu tidak bersabar. Itu jelas, masalah itu udah jelas begitu. Sama kalau kita tarik yang lebih tinggi lagi, perjuangan umat ini itu sama. Karena kita itu punya persep, biasanya lawan dari orang yang gak sabar itu namanya kan istijal, orang yang terburu-buru, orang yang pengen segera cepat menuai hasilnya, mendapatkan hasilnya kalau bisa ketika dia masih hidup, dia pengen merasakan buah perjuangannya. Ini hati-hati, karena ini bisa masuk dalam perangkap yang namanya istijal, yaitu terburu-buru memetik buah perjuangan. Itu satu. Yang kedua, bisa jadi ya sebab karena dia enggak sabar itu, ujungnya itu adalah infialiyah namanya. Jadi ada istijal, tergesa-gesa, terburu, ada yang namanya infialiyah. Itu artinya apa? Emosional. Emosional itu ditandai dengan apa? Reaksioner. Kerjaannya bereaksi atas apapun yang datang dari luar yang dipandang negatif. Ya, ini hati-hati. Umat ini harus semakin cerdas merespon hal-hal negatif yang berasal dari luar yang tujuannya untuk ngerjain kaum muslimin. Itu harus bisa ngatur irama. Ya, karena apa? Karena namanya musuh-musuh Islam itu wala yazaluna yuqatilunakum. Mereka itu enggak ada henti-hentinya untuk memerangi kalian. Hatta yaruddukum an dinikum. Targetnya supaya apa? Kita yaruddukum an dinikum, supaya kita keluar dari agama kita. Itu kita udah harus paham itu gitu. Jadi jangan sampai kita jadi orang yang kaget gitu. Ada yang sekarang ini lagi ramai di Jerman, sama teman yang ternyata posisinya di Jerman, yang melecehkan, yang mengaku sebagai nabi yang ke-26 itu. Ya siapa namanya saya enggak hafal itu. Yang gitu-gitu misalnya, itu kita santai aja. Jangan meledak-ledak gitu. Itu nanti kalau kita turuti, dia masih sedang proses itu. Ini ada yang sedang prepare, sedang menyiapkan untuk berikutnya. Mungkin dari mana itu. Ayo kita kerjain lagi umat ini. Kita jadikan bulan-bulanan kita ini. Malu kita, Pak. Perjuangan yang sebenarnya itu hanya bereaksi. Setiap ini kita teriak, reaksi. Bereaksi. Akhirnya jadi kaum reaksioner. Akhirnya apa? Coba kita renungkan, setiap hari yang dipikir adalah musuhnya. Kerjaan musuhnya maksudnya. Pertanyaan terus kita ngerjain apa? Gitu loh. Kita tuh jadi kayak anak sekolah yang dikasih PR terus sama gurunya. Mending kalau PR-nya itu ada hubungannya dengan keberhasilan. Kalau PR-nya guru kan nanti supaya naik kelas atau tamat. Ya kalau dikerjain sama musuhnya apa dapatnya? Kita dapat apa? Dapatnya apa? Dapat dikerjain itu. Diketawain kita, Pak. Umat ini gerada, gerutuk, emosi gitu. Apakah berarti kita enggak boleh nanggapi? Boleh, tapi yang kita tuh harus tahu ini bagian yang kecil saja. Nah, kita tuh harus punya apa namanya? Proyek sendiri, pekerjaan sendiri, ya. Membangun sendiri yang tidak boleh terganggu oleh godaan-godaan ya, gangguan-gangguan dari luar itu, gitu loh. Karena apa? Karena sifat dakwah itu, Bapak sekalian, itu juga setara dengan gangguan. Ya. Kalau tadi ada ayat wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Dan mereka tiada henti-hentinya untuk memerangi kalian sampai kalian murtad dari agama kalian sekiranya mereka mampu. Maka sifat dakwah itu juga sama, ya. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu sama, sama-sama menggunakan fi'il mudhari semuanya. Jangan sampai
kita ini hanya menilai, mengamati, merespon, menjawab pekerjaan mereka yang terus dilakukan sampai kiamat. Sementara yaitu proyek dakwah kita ini terhenti, alasannya apa? Karena sibuk mengomentari pekerjaannya orang lain. Akibatnya apa? Akibatnya umat ini berulang-ulang mengalami kegagalan di dalam mengambil peluang dakwah. Akibatnya begitu, karena apa? Saat peluang itu tiba, kita enggak siap. Karena apa? Siapnya kita selama ini apa? Menjadi komentator, menjadi penonton. Gitu. Contohnya apa? Kalau kita sebut ya, contoh yang paling gampang itu adalah pada waktu reformasi tahun 98. Itu contoh yang paling gampang. Karena kita siapnya itu adalah karena posisi kita terdolimi, kita posisi kita ini tertindas, maka akhirnya apa? Kita ini setiap ada tema-tema yang sebenarnya kita ditindas atau didolimi, kita teriak yang keras, kita bereaksi yang luar biasa. Karena bayangan kita waktu itu adalah akan terus terjadi yang namanya kedoliman. Ternyata tumbang. Setelah tumbang kita malah bingung, nah, terus bagaimana kalau sudah tumbang begini? Kita gak siap, perangkatnya kita gak siap. Jadi kita hanya berhasil untuk menumbangkan rezim, tetapi tidak bisa membangun karena gak disiapkan dengan baik. Nah gitu. Akhirnya apa? Setelah tumbang diganti, memang diganti. Yang ganti siapa? Ya bukan yang berjuang, tetapi pihak lainnya lagi. Ini sampai kapan kita begini? Sampai kapan? Gitu loh. Ini karena apa? Karena kita ini terbiasa untuk tidak dibangun, ya, perjuangan itu di atas kesabaran. Jadi namanya berjuang itu tulut tori, itu jalannya sangat panjang, harus dilandasi dengan kesabaran. Usia dakwah itu maksudnya itu lebih lama daripada usia diri kita masing-masing. Contoh yang paling gampang ya perserikatan ini, usianya sudah sejak tahun 12, berarti sudah 109 tahun. Dan usia kita ini udah berapa generasi tuh yang lewat ini? Jadi person to person sudah datang silih berganti, dakwahnya masih terus berjalan, itu contohnya gitu. Ini sudah benar sudah on the track ini perserikatan ini. Karena apa? Karena ibaratnya enggak peduli dengan hingar-bingar di luar, terus membangun dirinya. Itu yang benar. Tetapi ini skalanya harus terus ditingkatkan. Karena apa? Karena iramanya mereka ini untuk ngudang-ngudang kita supaya tidak fokus pada pekerjaannya sendiri, itu semakin dari bukan semakin surut tapi semakin menggila gitu. Menggoda kita untuk terus-terusan fokus dengan lemparan-lemparan isu mereka ini, enggak ada habisnya gitu. Nah, ini contohnya sekarang. Nah, maka kita diingatkan ya dalam apa bulan Ramadan ini supaya kita ini introspeksi diri apakah sudah on the track ya, apa perjuangan kita itu, apakah ternyata kita masih berulang-ulang pada tema-tema yang sama, yaitu apa? Gupuan ya, gupuan, kagetan, kemudian emosional, ya, reaksioner ketika ada kondisi yang kita pandang tidak baik atau memang kemungkaran gitu. Tetapi kita kemudian melupakan proyek besar yang harus kita jalankan ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah yang sama As-Sajdah ayat ayat yang ke-126 ya. Wa la'in sabartum la huwa khairul lis-sabirin. Itu diungkapkan dengan mu'akkidan bil yamini, ditekankan dengan sumpah. Sungguh jika kalian bersabar, lahuwa khairun lisabir, maka itu bagus, sangat bagus bagi orang yang sabar. Nah, di sini godaannya orang yang sabar itu sekarang itu adalah melihat pemandangan di luar. Biasanya udah enggak sabar. Kalau gini kesuwen, kelamaan. Apa namanya?
ditangkap sama orang peluangnya. Ya kalau emang kita itu belum mampu, pondasinya masih lemah, ya sudah jangan tergoda, karena kita belum apa namanya, belum makomnya gitu. Terus dibangun saja sekuat-kuatnya, sehebat-hebatnya, supaya akhirnya kita memenuhi syarat untuk mengambil tampuk kepemimpinan, kan begitu. Nah ini Bapak sekalian, kira-kira pengantar untuk kita diskusikan ya. Saya pikir ini bagus untuk kita diskusikan bagaimana kita membangun peradaban Islam ini di atas kesabaran dan keyakinan, karena itu janji Allah Subhanahu wa taala yang dibaca tiap Jumat ya, disunahkan dibaca tiap Jumat subuh ya, itu membaca surah As-Sajdah di rakaat yang pertama. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa qanu bi aitina yuqinun. Monggo kalau ada yang menambahkan nggih. Iya. Jadi kapan disebut seorang itu sabar apa enggak sabar? Ya tergantung temanya. Tema sabar itu ada tiga. Tema kesabaran itu ada tiga. Yang pertama as-sabru fi ta'ati, yaitu sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk taat itu butuh kesabaran. Jadi maksudnya adalah apa misalnya? Ketaatannya berupa apa? Misalnya sholat berjamaah, itu godaannya nggak sabar tuh banyak. Apakah imam yang tidak sesuai selera kita, ya mungkin bacaannya, mungkin karena kita merasa, bukan merasa, sudah menguasai qiraah sabah misalnya, kemudian melihat mendengar bacaannya imamnya kurang, itu yang goda kesabaran kita. Atau bagus tapi kelamaan. Satu rokaat itu dua juz misalnya nih, dalam artinya gak kurang dah, nah gitu, dalam artinya gitu gak kurang dah, gak sekarang di khatam nih misalnya dah, nah itu kan gitu ya, godaannya kan begitu ya. Atau begini nih, yaitu taklim itu kan menguji kesabaran kita, wes itu bertele-tele namanya, penceramahnya bertele-tele, diulang-ulang dari dulu itu aja gitu ya. Atau kurang komunikatif, segala macam lah, itu kan menguji kesabaran kita. Nah ada yang kedua, as-sabru anil ma'asi, yaitu sabar di dalam menghindarkan diri dari kemaksiatan, itu butuh kesabaran. Jadi untuk supaya kita punya kekuatan untuk menjauhi kemaksiatan, itu ya senjatanya kesabaran. Yang ketiga as-sabru indal musibah, itu sabar ketika ditimpa musibah. Nah yang disebut di dalam hadis Nabi, was-sabru inda sadmatil ula, sabar itu pada hentakan yang pertama, itu maksudnya as-sabru indal musibah, sabar ketika ditimpa musibah. Gimana caranya? Contohnya adalah misalnya, kalau ini contoh caranya tadi, contoh caranya supaya kita bisa bersabar, salah satunya adalah bil ilmi, dengan ilmu, wal yakin, dan dengan keyakinan. Misalnya apa? Misalnya seseorang yang maksudnya keluarga baru ya, keluarga muda, baru punya anak satu yang sangat dicintainya, usia imut-imutnya misalnya 2 tahun, dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Mati nih anak kita ini, entah sakit entah apa. Ini kalau kita pakai ilmu membuat kita bisa bersabar. Ilmunya apa? Ilmunya itu contohnya Nabi itu dibedakan. Seorang yang kehilangan anak yang belum akil balig dengan yang sudah dewasa itu ucapannya berbeda. Kalimat
dukanya itu beda. Kalau yang sudah dewasa, udah kebalik, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kalau yang masih belum kebalik, ditambah alhamdulillah. Oh, itu bagaimana? Malah alhamdulillah. Karena apa? Tetap bukan surga. Jadi di mana ruginya orang tuanya kalau ditinggal mati sama yang belum akil balik? Itu untung besar, itu bukti kasih sayang Allah kepada pasangan itu. Kasih itu, surga itu digaransi oleh anaknya sendiri. Kalau kita sedihnya di mana? Kan malah kita jadi bersabar, alhamdulillah gitu. Nah, itu contohnya ya. Dengan ilmu. Ya, ilmu itu bisa membuat orang itu bisa bersabar. Makanya tafaqquh fiddin itu menguatkan kesabaran secara alamiah, secara natural. Nah, ini dalam bidang apapun. Semakin kita dalami agama ini, semakin kita bisa bersabar. Dalam ilmu biasanya akan disebut luas sempit. Semakin mendalam ilmu seseorang, semakin berarti semakin luas ilmunya, maka dia akan semakin luas. Yang gitu kan, kan itu tidak salah. Semakin luas, semakin luas. Nah gitu. Artinya apa? Dia itu kalau ibaratnya kacamata, enggak pakai kacamata kuda. Enggak delujur gitu. Dia akan coba cari another angle, sisi sudut yang lainnya. Apa? Sebenarnya apa masalahnya gitu. Itu akan membuat bisa semakin bijak, more wise, ya lebih bijak daripada ketika ilmunya itu sedikit atau sempit. Nah gitu. Jadi berumah tangga kan doanya, kenapa doanya itu kita yang menghadiri walimah ya, doanya gimana? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Apa bedanya lakuma sama alaikuma? Barakallahu lakuma maksudnya adalah semoga Allah berkahi saat kalian berdua itu mendapatkan nikmat yang disukai, disenangi. Itu barakallahu lakum. Wa baraka alaikuma, dan semoga Allah berkahi kalian berdua dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi yang berat. Karena iman naik turun, ma'isah juga naik turun. Pas naik dapat berkah, pas turun juga dapat berkah. Itu kan disiapkan mintanya dulu kan. Oh, berumah tangga itu kadang-kadang enak, kadang-kadang enak banget. Gitu ya. Rezeki itu kadang-kadang banyak, kadang-kadang tidak sedikit. Gitu ya. Itu kan kita udah tahu gitu, dikasih ilmunya dulu gitu loh. Berumah tangga, ada yang baru 3 bulan istrinya sudah isi. Ada yang 30 bulan enggak isi-isi. Itu kan sudah dikasih ilmu dulu dari awal gitu loh. Sehingga apa? Dia siap mental. Gitu loh. Siap mental itulah yang disebut dengan orang itu akhirnya bisa bersabar gitu. Perjuangan Rasulullah 23 tahun. Sudah pengikutnya berlipat ganda jadi 100 ribu ketika Fathu Makkah. Nabi Nuh, nah kan gitu kan, tidak sampai 20. Usianya alfa sanatin illa khomsina aman, 1000 kurang 50, kan gitu. Nabi Ibrahim alaihissalam dikabulkan doanya setelah 2000 tahun. Doanya apa? Waj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat. Ya. Jadi ya Allah, jadikanlah hatinya manusia sedunia ini semuanya condong untuk mengunjungi rumah ini, dan limpahkanlah untuk mereka buah-buahan. Saat itu adalah saat di mana penghuninya cuma 2. 3 awalnya jadi 2. 3 adalah Ibrahim, kemudian Hajar dan Ismail. Setelah itu ditinggal ke Palestina, tinggal 2, Hajar dan Ismail. Waktu itu gimana? Yaitu biwadin wiridi zara'in indah betul. Kondisinya itu tanah yang tandus,
nggak ada airnya sama sekali sebelumnya, sebelum zam-zam ditemukan. Tidak ada tanaman sama sekali. Setelah 2000 tahun atau 4000 saya lupa. 4000 ya, 4000 karena 2000 itu Nabi Musa. Itu baru dikabulkan Allah Subhanahu wa taala menjadi negeri yang badah thayyibah. Nah, gitu. Sehingga akhirnya dari ilmu-ilmu tentang berbagai macam rentang waktu kesabaran generasi yang sudah berlalu membuat kita ini apa? Kuat gitu. Membuat kita ini siap. Orang enggak sabar karena kita itu kan kaget, maksudnya enggak ngira. Salah satu sebabnya kita enggak sabar karena kita enggak ngira. Ya. Kalau di ikonnya, emotikonnya WA apa? Enggak nangka. Ya. Gambarin nongkol, enggak nangka. Maksudnya enggak nyangka, enggak ngira gitu kan. Nah, itu contohnya. Jadi kalau kita buka tentang perjalanan kesabaran dan pengalaman hidup orang-orang yang sebelum kita, itu secara otomatis bagi kita ini bersabar. Ya. Kalau kebaikan, kalau ketaatan, kita disuruh untuk melihat yang atas kita. Kalau rezeki, artinya maisha, kita disuruh melihat yang bawah kita. Ini kan juga contoh. Kan semuanya ilmu kan? Dari ilmu itulah membuat kita ini bisa kuat, bisa bersabar. Gitu ya. Apalagi tadi, saya lupa tadi. Sudah ya? Nggak, pertanyaan tadi ada lagi saya? Ya, dua. Ya, baik, saya kira begitu. Ada lagi? Nggih. Ya. Ya. Kalau untuk dalam konteks leadership atau kepemimpinan atau siasa ya politik, memang kesabaran ini harus terpadu ya, harus terpadu. Terpadu itu contohnya begini. Di dalam persyarikatan kita diajari untuk fastabiqul khairat. Nah, kita juga harus melihat tanda kutip lawan, Pak. Kadang-kadang kita ini karena kurang update ya, kurang data, dikira kita itu sudah sangat hebat kerjanya. Setelah kita lihat ternyata lawan politik itu lebih keras lagi. Nah, itu berarti kita harus tahu kondisi lawan itu bagaimana. Kadang-kadang kita ini kan kerja, maksudnya aktivitas itu ya, mungkin kita ini sudah merasa ini sudah jungkir balik gitu. Tapi ternyata ya kekuatan kebatilan atau kemungkaran itu tidak kalah effortnya mereka ya di dalam berjuang. Nah, itu juga akan memacu kita gitu, memacu kita untuk bekerja lebih keras lagi. Dalam konteks tadi itu, kita punya pekerjaan sendiri yang harus kita perjuangkan betul, yang harus kita kuatkan betul gitu ya. Ini tapi saya belum konfirmasi, kayaknya benar ya yang di-share di grup-grup kita itu, bahwa PP itu membuat terobosan, membuat gulamu, benar ya? Gulamu. Ada yang sudah update ya? Gula cair itu, yang terbuat dari singkong, yang itu manisnya dua kalinya gula pasir ya, dengan harga lebih murah, bahannya dari singkong, itu menjadi alternatif, itu luar biasa. Itu kan contohnya. Ini contoh, bagi ini contoh yang hebat ya, contoh yang hebat bagaimana kita ini tanda kutip, silakan yang lainnya bekerja berbuat, kami tidak kena lelah untuk terus memperbaiki kualitas dakwah kami dalam bidang apapun. Nah, akhirnya satu demi satu akan membuat kita leading, gitu loh. Membuat kita ini leading, di sisi ini kita leading, ini kita leading, akhirnya apa? Mendapat rekognisi, mendapat pengakuan. Pengakuan apa? Oh, kalau sekarang ini kan maksudnya secara umum ya, itu kan biasanya langganannya kita itu kan dikasih Menteri Pendidikan. Artinya dipercaya Muhammadiyah itu kalau urusan pendidikan itu sudah tidak usah diragukan. Tapi kalau terus satu tok ya kurang lah gitu. Masa hanya pendidikan tok untuk sayap dakwah kan tidak. Nah, ini ya,
Kalau kita lihat harusnya kesehatan. Dulu kan pernah kan, yang sekarang yang akhirnya di penjara Bu Menkes itu. Nah, itu contohnya. Jadi bagi kita ini bukan masalah ambisi politik, tapi artinya rekognisi, pengakuan publik bahwa kita itu layak dipercaya dalam bidang apa, gitu maksudnya. Itu adalah bagian dari data, bagian dari cara kita untuk mengevaluasi diri. Oh, berarti publik itu percayanya ke kita itu adalah dalam bidang ini sama ini. Yang lainnya ya belum sama sekali. Nah, gitu. Berarti kan masih banyak bidang yang harus kita kerja lebih keras lagi gitu. Sampai akhirnya itu apa? Sampai akhirnya apa? Pokoknya mau butuh SDM apapun, udah mama dia dulu. Ya, misalnya begitu. Nah, kalau kita dari dulu terus muter-muter di satu atau dua kementerian, ini yang menurut saya ya evaluasi. Gitu loh. Karena kita kan memang ormas. Itu kan memang bagian di dalam teori politik kenegarawanan, itu kan bagian dari agregasi politik. Itu butuh stabilitas nasional, itu entitas yang berpengaruh di publik itu harus diwadahi. Nah, sejauh mana pengaruhnya itu, itulah kadarnya gitu. Nah, ini kita itu sudah enak sebenarnya bermain perjuangan di Indonesia itu sudah enak karena kanak-kanaknya itu tersedia dengan terbuka gitu loh. Tinggal kapan kita ini qualified untuk itu. Ini kalau konteksnya leadership ya, ya di sana contohnya ya. Nah, tetapi yang perlu kita juga pahami bos kalian, memang ada masa-masa di mana kita tuh menjadi pelengkap, gitu kan? Dan sekarang ini kita menjadi pelengkap tuh sudah luar biasa. Ya karena kita ini lama dalam kondisi yang tidak menyiapkan diri itu. Gitu. Tentu nanti makom berikutnya jangan terus-terusan jadi pelengkap dong. Ya kita lah yang harus mengambil kepemimpinan nasional itu harus gitu. Namanya perjuangan ya harus sampai ke sana, bukan hanya bertarget menjadi pembantu kan begitu. Nah, ini bisa kita bayangkan ya, kalau hanya untuk menambah sektor pembangunan yang supaya publik percaya pada kita hanya berputar dari 1-2 sektor, terus kita memelompat untuk mengambil tambuh pemimpinan nasional, berarti kan ya kita harus syukur diri lah gitu bahwa kinerja kita itu ya masih seperti itu, muter di situ. Kita khawatir kita kemudian gagal memprioritaskan kerja-kerja dakwah kita, khawatirnya begitu. Makanya kalau sekarang temanya diganti tetangga sebelah dengan sesama sebelahnya itu malah bagus, biar rame sendiri mereka ngurus-ngurus yang furuk-furuk yang khilafiyah itu kan. Sekarang kan apa, medan lapangannya kan sudah bergeser, bukan dengan kita kan, sudah kalau di medsos yang rame itu antara ya mereka dengan mereka. Akan begitu. Ini bagus gitu. Ini kita supaya fokus kerja-kerja doa kita supaya lebih, temanya lebih besar lagi, yang lebih menyangkut kemaslahatan umat secara umum. Gitu ya. Baik, ada lagi Bu Ibu? Nggih. Wah, ini nambah nih harusnya ini. Ya. Artinya kita juga harus berpikir bahwa sesuatu karena kita tahu bahwa apa juga akan berubah. Nah, oh ya. Tanpa ada itu akan berubah. Terkait dengan kondisi real saat ini yang tadi telah disinggung sedikit, ya. Mungkin kalau dari sisi yang lain kita mungkin bisa bersama. Satu misal dalam masa pandemi ini terkait rezeki kita itu bisa bersama kita yakin. Ya. Rezeki. Ya. Karena kemungkinan dua, kita diharapkan dilecehkan semacam itu dengan harapan dia tidak mengganggu kita lagi, karena mereka berjebakan itu kita bisa. Tapi kemungkinan kedua, sebaliknya, karena kita tidak ada reaktif, tidak ada perlawanan, mereka sudah
Iya, baik. Ya ini menakar dosis yang tepat sesuai anjuran ya, kayak dokter jadi. Ini kalau konteksnya apa dulu? Kalau konteksnya kelembagaan, misalnya kayak Muhammadiyah, itu kalau menurut saya perlu dibuat patron-patronnya, dibuat apa? Mal ya. Kalau orang jahit kayak malnya. Kalau ada tema dari luar tuh ngomongkan pelecehan, penodaan agama, ini jawabannya. Jadi sudah dibuat template-nya ya, kalau bahasa kan kayak template-nya. Kalau urusannya menyangkut pelecehan, penodaan agama, ini apa? Pakem kita ini. Itu setiap apa namanya? Muncul begitu, ya tinggal dikeluarkan saja. Udah enggak perlu pusing-pusing lagi gitu. Jadi supaya apa? Menanggapinya iya, kerjaan kita juga tetap kencang gitu loh. Gitu maksudnya. Jadi dipadukan dua-duanya. Jadi saya tidak mengatakan tidak usah ditanggapi, tapi maksudnya itu ditanggapinya itu jangan dihiburkan seolah-olah itu kayak tema yang satu-satunya hari ini adalah harus itu. Jangan gitu. Maksudnya itu adalah ya kalau bahasa kerennya, kalau segede kita ini ya harusnya itu masalah kecil yang segera kita tanggapi, setelah itu kita di dalam kerja-kerja kita yang sesungguhnya kita kerjakan apa, gitu maksudnya. Jadi bukan dibiarkan, bukan, ya tentu jangan dibiarkan lah gitu. Tapi maksudnya itu jangan sampai seolah kerja kita itu dari itu ke itu gitu maksudnya. Sehingga akhirnya kita ini terbengkalai gitu. Apa namanya, ibaratnya kereta ini, gerbongnya ini harus terus melaju menuju ke dari Malang ke Jakarta itu harus terus melaju. Kadang-kadang ada tiba-tiba dari sampai kita ini misalnya ada orang lempar gerbong dengan batu, ada retak-retak, ya sudah retaknya di kacanya diganti, tetapi kereta terus melaju gitu maksudnya, gitulah gambarnya begitu. Jadi bukan jangan didiamkan, ya janganlah didiamkan, karena itu juga kesempatan. Nah yang lainnya itu juga kesempatan. Nah, bisa ya, bisa dengan kejadian yang dibuat oleh luar itu kita pakai patokan wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Jadi maksudnya apa? Kalau ada tema begitu, kesempatan, nah itu kesempatan bagi kita misalnya untuk menggugah girohnya generasi muda supaya terpanggil, setelah itu kita gembleng, kita bina untuk menjadi apa namanya, menambah barisan untuk menguatkan gerbong yang kita siapkan. Nah gitu ya. Jadi bukan lepas-lepas gitu maksudnya. Habis itu nanti lewat. Habis itu nunggu. Oke, orang ganggu blas lagi. Akhirnya meneng kabeh. Oh iya. Nah, artinya dengan power yang dimiliki itu harusnya tapi KPP tidak. Iya. Iya. Dalam hal ini saya menanyakan yang agak kan, yang untuk power sih kadang-kadang berjauhan dan tidak mengganggu. Iya. Ya itu memang apa, saya kurang tahu ya, tapi saya percaya saja bahwa tentu saja PP sudah punya pertimbangan sendiri, apakah mungkin sudah istilahnya dianggap itu apa, kurang penting untuk disikapi secara nasional dalam bentuk apa, sikap, tanda kutip sikap politik ya PP gitu, ataukah bagaimana, saya kurang tahu. Tapi kalau saya ikuti apa, buah pikiran ya, atau cara PP mengkritisi masalah-masalah kenegaraan makro, itu menurut saya sudah bagus menurut saya. Maksudnya sudah menunjukkan kelasnya lah gitu ya, bagaimana
menata ke depan. Contohnya ya mungkin sama-sama dibilang ya levelnya sih cukup teknisnya. Tapi menurut saya menarik contohnya begini. Contohnya adalah status masjid raya. Masjid apa? Kayak di sini alun-alun apa masjid teman-teman. Pokoknya yang masjid yang dianggarkan oleh itu anggarannya provinsi apa kota saya enggak tahu itu. Budgetnya masjid saya lupa. Hah? Heeh. Lah itu kan selama ini kan identik dengan warna tertentu. Itu menurut saya bagus sekali. Itu contoh briliannya memandang masalah gitu. Maksudnya orang itu mesti mikir kalau dia itu pakai hati nurani, iya juga sih kita berarti sambil rakus dong. Orang ini dibiayai oleh negara, pajak pendapatan dari rakyat, kenapa kok jadinya warnanya kok tunggal? Kok hijau aja? Ini hijau juga itu ya. Nah itu maksudnya gitu. Itu kan bener gitu. Maksudnya ini melukai rasa keadilan apa ormas-ormas kan begitu loh. Itu contoh yang sangat bagus itu. Kelihatannya kan sepele tapi itu akan menggambarkan hal yang sangat besar nantinya itu. Misalnya apa? Nanti postur anggaran. Ini ada itu postur anggaran. Ini tapi karena saya enggak pernah jadi anggota ya. Postur anggaran itu kan bisa juga dinilai memenuhi aspek keadilan apa enggak itu misalnya budget berdasarkan umat beragama. Di Malang ini muslimnya berapa? Misalnya kan ngasih beasiswa misalnya. Beasiswanya ada 10. Enggak kalau muslimnya misalnya 80%, berarti wajarnya kan yang dari sekolah Islam 8, yang 2 dari yang lainnya. Kan gitu misalnya. Nah, ini kita enggak pernah tahu selama ini bagaimana, tetapi saya pernah dengar langsung waktu saya ke salah satu kementerian di kunjungan di Jakarta itu sangat tidak adil pernah begitu. Jadi duitnya dari sebagian besar muslim tetapi yang memanfaatkan itu 90% itu malah dari mereka. Itu contohnya ya gitu. Ini menurut saya pola yang tema yang wih luar biasa. Saya dalam bab itu saya sangat salut pada ketelitian ya, ketelitian beliau di dalam mengkritisi itu. Sebelumnya juga pernah ada, saya lupa apa itu apa namanya, temanya yang begini-begini, ini menurut saya orisinil ya, orisinil. Kalau yang tema apa tadi, bereaksi atas penodaan agama itu yang mengambil udah banyak, maksudnya yang bereaksi itu sudah banyak gitu loh. Nah kalau kita ini bereaksi yang sama itu kita tanda kutip dalam konteks fastabil khair itu kita nggak punya diferensiasi ya, nggak punya diferensiasi, tidak punya sisi yang kita tonjolkan apa gitu. Makanya apakah itu saya nggak tahu, artinya itu apa diserahkan ke PWF atau diserahkan ke PD, saya kurang memantau bab itu. Jadi saya kira temanya intinya proporsional ya, proporsional, jangan ditinggalkan dan juga jangan semata-mata. Nah, tentang bagaimana karena kita ini persyarikatan kan mesti ada yang for pengambilan keputusan. Nah, gitu. Ada lagi? Cukup ya? Saya kira mohon maaf. Ternyata sampai jam 6. Baik, sekalian kita akhiri, kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Kita dengan doa kafarat majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.